Halo teman-teman semua, balik lagi dengan aku Tugu Boy bersama dengan istri tercinta. Lah, ayang, aku kemana ini? Aku hilang. Loh, kok ayang hilang, woy? Lah, aku tadi di kapal, aku ada musuh. Oh, kapal kita diserang, ayang. Lah, aku gak bisa bantuin ayang. Emang iya? Iya, ini pahlawannya cuma bisa dipakai di kapal aku. Tenang, tenang. Pasukanku kuat, ayang. Dan gak kerasa malam hari, guys. Malam orang siang, kocak. Malam di aku, ayang. Jadi ceritanya, kita itu lagi mengarungi lautan bersama dengan para kameramen dan juga speakerman, ayang. Oh, kita menang gak, ayang? Menang gak? Menang lah. Dalam sekejap aku langsung menang, ayang. Mantap. Ah, ayang, ada orang ngancurin kristal di rumah aku. Lah, emang orang bisa ngancurin juga? Bukan, Skibidot. Skibidot? Oke, hajar dia dulu, ayang. Dah. Aku bakal upgrade menjadi level yang kedua. Bisa gak ya? Bisa sih harusnya. Untuk mengupgrade ke level 2, Anda harus terlebih dahulu mengupgrade crystal core ke level 2. Oh, kalau mau upgrade ininya, crystal core-nya juga harus di-upgrade, ayang. Oh, oke. Kebek-kebeknya aku upgrade. Ayo. Nah, biar makin bejibun. Oh, sekarang coba lihat, yang tuh. Pertanian dari kubisku sudah ada 2. Ya. Upgrade lagi ya, upgrade. Alah, upgrade dunia gak cukup, kocak. Ini upgrade kristalnya mahal, 1000 berapa? 1100 ya? Iya, 1250. Jadi kapal kita ini cuma 4 plot kayak gini doang ya? Ayang, itu apa yang tanda tanya itu? Mana yang? Kita mau ke sana. Iya, ini siapa ini? Orang ini mah, ohe. Dia mah mampir. Oh, mampir. Kadang ada pulau yang ada harta karunnya, tahu ayang. Emang iya? Ayang pernah ke sono? Iya, tadi aku nemu pulau ada harta karunnya. Apanya itu yang tanda tanya tuh, coba lihat. Udah elite level 2 tuh. Loh, emang aku bisa ngeluarin pasukan di sini? Nggak bisa. Emang kita bisa ngelawan? Tapi kalau ayang ngambilin kebis yang ada di sini, yang duitnya masuk ke aku loh, yang. Lah, aku nggak bisa ngambilin yang di sini. Perang, yang. Perang, yang. Ini mah kayak Mobile Legend sih. Let's go. Tawuran. Duar. Melindungin kristal. Gak bisa menang lah kalian. Punyaku elit ini, bos. Emang ayang udah pakai pasukan apa? Tuh, aku pakai yang speakerman tapi ada kakinya, spider, ada TV man juga punyaku. Dalam sekejap aku langsung menang, ayang. Kok di aku mah gak ada musuh? Aman sentuh sayang kapal ayang. Iya, ini mau kemana ini? Kok bentar lagi nabrak tembok? Oh ini, yang itu mah batas-membatas. Yang mesti kesono. Iya, ini udah kesono aku. Oke, wih keren loh ini yang. Jadi kita bisa bolak-balik gitu ya. Iya. Aku mau upgrade lagi lah, upgrade mahal woy. Beli plotnya dulu. Biar makin luas kapal kita. Oh, bisa nanam wortel. Oh iya loh, punya yang gimana caranya, kocak? Ya, dibeli atuh. Di sebelah? Yang tengah itu kristal? Iya, bukan. Ada di situ, pinggirnya. Oh, bentar yang. Lagi perang aku, yang. Lagi perang, yang. Ya. Wow, let's go. Gede musuhnya, cuy. Aku mah nggak bisa lihat musuh ayang. Pertempurannya yang gak bisa lihat? Enggak. Gimana yang cara belinya yang? Ini yang jalan ke sini gak ada 150 apa gitu. Oh ada cuy. Iya ada. Ya kan? Kenapa gak bilang dari tadi woy? Nah. Bahkan kita bisa menanam berbagai macam tanaman. Ada wortel, ada kentang, coba lihat yang. Ini apaan sih? Ini tempat tidur kita, apa toilet? Mana? Bukannya itu tempat penyimpanan ya? Butut gitu sih. Oh, ini buat ngeluarin drone-nya, yang. Drone-nya tuh buat mining-mining, kan? Oh, oke. Nah, tuh. Buat mining-mining itu, ayang. Aku sih mau banyakin sawah ya, guys, ya. Biar kaya aku, ayang.
Kapal orang mah kau udah pada bagus. Emang iya? Iya. Let's go upgrade, upgrade. Mana kapal orang mah butuh tayang. Emang di sini kita gak bisa serang-serangan kapal gitu ya? Gak bisa. Kan seru boy kalau bisa gitu yang. Oke, apakah Tugu Boy kapalnya bisa bertahan dari serangan bajak laut Sikibidot? Wow, aku punya ini yang. Apa itu? Punya apa? Tornado. Hah? Emang iya? Emang dapat dari mana? Kalau menang kan? Loh, emang bisa dapat kayak gituan kalau menang? Iya, jurus-jurusnya kita gitu. Wih, langka loh yang. Itu harganya 230 loh yang, epic loh itu. Emang? Iya, kok yang bisa punya kayak gituan? Gak tahu, tadi dapat. Oke, aku gak dapat, cuma dapat yang rare doang. Ya udahlah, gak apa-apa lah. Kok kapal yang terjebak di sini jalan yang? Enggak, aku lagi mining-mining ini emang sengaja. Nih. Nah, kayu gelondongan yang ada di tengah laut. Buat apaan? Buat nambahin kayu lumayan. Oke. Emang gak ada tukang ngambilin otomatis ya dari cabbage-cabbage sini ya? Gak ada lah. Dah, aku mau upgrade yang, let's go. Wow, 10 menit tapi dong, luamanya yang. Gak bisa pakai ini, upgrade-nya kristal. Dan sesuai dugaan Ayang, kita bisa mempercepat hasil kerjanya ini dengan ngebayar 14 kristal yang. Emang? Yes, aku langsung gas. Aku lagi ngelawan ini, ada orang nih datang ke kapal aku. Ya, gak ada bedanya sih yang, cuman dia ada kayak cincin emasnya gitu di kristalnya. Oke. Terus kita juga ada fitur di mana kita bisa mengedit kapal-kapal kita. Jadi kayaknya lebih gampang gitu kali lah ya. Dah, aku mau lawan dulu dah. Yuk kita lawan. Cuman mah harusnya aku kuat kan. Oke. Dia level 3 yang. Segi bidinya makin besar. Dan bisa aku kalahkan dengan sangat-sangat easy. Emang? Iya dong. Eh, ya juga kocak. Dia kuat yang. Cara dapet uang gimana sih? Nyerang-nyerang yang. Atau kalau enggak, panen-panen cabbage. Aku mau nanam wortel nih yang. Yuhu. Yang udah bisa nanam wortel. Wih, buset mahalnya wortel ya. 600 coba yang. Bisa. Dia ngerusakin cabbage aku. Emang dia bisa ngerusakin cabbage juga musuhnya? Iya, ngerusakin. Yang, aku ketemu kapal bos yang level 3 yang. Terus gimana, Ayang? Gak tahu, kuat gak aku ya? Kuat lah. Oke. Boss level 3. Let's go. Langsung gue keluarin dulu, biar gak usah terlalu lama. Wow, gue kira dia sendirian, ternyata dia banyak, Ayang. Aku juga lawan level 3 ini, Ayang. Buset, pisoir toilet, Cenayang. Iya, pantesan susah. Ayo, semangat. Jangan biarkan dia mendekat ke kapal kita, adik-adik. Cabbage aku dirusakin sama pasukannya. Wih, jahat banget dia ya. Nih, mamam nih. Dari depan, dari belakang, kusikat kalian. Ya ampun, aku abis ininya. Pasukannya lama. Iya, cooldownnya makin kuat, makin lama kan munculnya kan? Ayang kristal aku mau rusak. Oh, dia nyerang kristal ayang juga. Iya, dia tuh ngincer kristal kita sama cabbage kita. Jahatnya ya Sikibidot ya. Mampus dirimu Sikibidot. Mana dong. GG Gaming, aku berhasil ayang. Ayang kristal aku kalah ayang. Lah, kalau hancur emang ayang ulang lagi dari awal emang? Gak tahu ayang kristal, aku mati. Hah, emang iya yang? Iya bener. Waduh. Ya, ayang kristal aku pecah. Terus setelah pecah? Enggak, udah balik lagi. Aman yang?
Wah, ada treasure chest. Aku mau ke sana. Treasure chest? Kok yang nemu wae, woy? Iya, treasure chest rare. Oh iya, aku juga nemu yang treasure chest yang. Treasure chestku common, punya yang apaan rare? Belum, aku masih arah jalan ke sono. Yuk, kita ambil meskipun common harusnya lumayan kan? Treasure chest rare. Wih, dapat apa yang? Belum, ini lagi jalan dulu, sabar. Come on, treasure chest, let's go, let's go. Ya, aku cuma dapat 8 diamond, lumayan tapi yang. Dapat 15 diamond. Mantap. Yang ayam koininya udah ada yang TV. Lucu kan, lucu kan? Inilah TV Tower. Yang itu ada bos tuh level 4 kesini. Mana? Bukan bos itu mah, itu mah wiga yang. Kalau bos tulisannya bos. Oh iya. Aku butuh kayu lebih banyak, woi. Oke. Oke lah guys, mungkin sekian dulu video kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kalian subscribe buat yang belum subscribe dan tinggalkan like-nya. Yeay. Bertemu lagi dengan Teguh Boy bersama dengan Isi Tercinta di video kedatang. Sinasamen, bye-bye. Bye-bye. Ada si Asep, ada si Wowo. Mantap. Yang ada peringatan warning katanya di kapal aku, Crystal Core telah kalah. Kok perang terus woy, kapal layang woy? Oh, warning, warning. Karena gitu. Ya udah, yang balik sono. Pecah yang, kristalku pecah lagi. Emang kalau kristalnya pecah, kapal layang juga ikutan balik lagi dari awal? Enggak, cuman kristalnya aja pecah. Oh, gak dapat hadiah kemenangan berarti ya kalau kalah ya? Iya.